Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik mak cik Bosku Rosmah melobi nama Najib Razak untuk menjadi Presiden UMNO buat kali kedua. Benar dan sangat-sangat benar, ini adalah berita politik yang sangat tergempar, yang sangat panas, yang sangat meletup untuk hari Selasa di bulan Ramadan bagi tahun 2021. Seperti apa yang kita jangkakan, Bosku Rosmah telah mengupah dan mengarahkan ketua-ketua bahagian UMNO di dalam Parti UMNO Malaysia untuk melobi nama Najib Razak untuk diangkat semula menjadi Presiden UMNO menggantikan Datuk Seri Zaid Hamidi. Ini adalah satu taktik percaturan kuasa baru. Rosmah Mansur bersama suami tercintanya Najib Razak yang terpalit dengan berpuluh-puluh kes jenayah rasuah dalam institusi kehakiman negara. Maka sehubungan dengan itu, bagi memastikan Bosku Rosmah dan suaminya terselamat daripada berpuluh-puluh kes mahkamah yang berlambak dalam Mahkamah Malaysia, Bosku Rosmah merasakan sudah tiba masanya Bosku Najib menjadi Presiden UMNO buat kali kedua. Sekiranya pilihan raya parti UMNO diadakan segera selewat-lewatnya Ogos tahun 2021 nanti. Semalam Tok Mat telah mengumumkan rancangan untuk mengadakan pilihan raya parti UMNO bagi menyingkirkan Zahid Hamidi yang semakin hilang sokongan daripada akar umbi UMNO kerana skandal perbualan telefon sulit melibatkan Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim. Sehubungan dengan hal tersebut juga, Rosmah turut mengeluarkan beberapa rancangan politik bagi memastikan Najib Razak menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di Putrajaya. Maka syarat utama untuk mengangkat Najib Razak sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia adalah dengan cara mengangkat Najib Razak sebagai Presiden UMNO. Halangan terbesar kepada rancangan politik ini sudah tentu kes-kes mahkamah, kes-kes jenayah 1MDB Najib Razak, pengisytiharan muflis oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri serta persaingan yang cukup sengit antara Najib Razak, Hishamuddin Tun Hussein On, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Khairi Jamaluddin, Tan Sri Anwar Musa, termasuk Tengku Razali Hamzah. Dalam sistem pilihan raya parti UMNO ada banyak tangan-tangan raib politik untuk menyusun atur siapa yang akan naik menjadi Presiden UMNO seperti biasa. Maka berdasarkan secret information, zaman Najib Razak menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri untuk parti UMNO sudah berakhir dan sudah tamat akibat skandal 1MDB yang meletup di seluruh dunia. Maka Rosmah Mansur bersama Najib Razak mempunyai halangan yang sangat-sangat banyak dalam parti UMNO itu sendiri. Kerana jika diikutkan berdasarkan secret information, Hishamuddin Tun Hussein On mempunyai peluang 99% untuk diangkat sebagai Presiden UMNO oleh tangan-tangan raib politik dalam parti UMNO mahupun diangkat oleh akar umbi parti UMNO di seluruh negara Malaysia. Malah Tan Sri Anwar Musa dikatakan antara calon timbalan Presiden UMNO untuk pilihan raya parti UMNO nanti. Sekiranya Najib Razak dan Rosmah Mansur berjaya melobi secara terdesak di hadapan tangan-tangan raib politik
Malaysia mahupun di hadapan ketua-ketua bahagian UMNO Malaysia, saya kira ini juga tetap menjadi masalah besar untuk parti UMNO dalam menghadapi PRU15 nanti. Mengikut rekod, Najib Razak dan UMNO BN kalah dan tewas pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018 yang lalu secara mengejut akibat skandal 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka saya, Jufazli Syamat, sebagai penganalisis politik bebas, menilai dan mentafsir strategi politik Rosma Mansur melobi nama suaminya buat kali kedua untuk menjadi Presiden UMNO, untuk menjadi Perdana Menteri di Putrajaya, akan menghadapi masalah besar pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Model politik sebegini sudah gagal dan terbukti kalah pada PRU14 lalu apabila Najib Razak diangkat sebagai calon Perdana Menteri untuk Parti UMNO BN melawan Parti Pembangkang pada PRU14 lalu. Dan jika model politik yang sudah gagal ini dikopi paste semula oleh Rosma Mansur, maka secara prospek adalah pasti dan pasti UMNO BN akan terkubur lagi sekiranya Najib Razak menjadi Presiden UMNO dan diangkat sebagai calon Perdana Menteri buat kali kedua. Saya bersetuju jika Rosma Mansur mencalonkan nama Najib Razak untuk menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di Putrajaya, kerana formula politik sebegini akan memudahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Gabungan Kerajaan Perikatan Nasional bersama Parti Gabungan Kerajaan Sarawak dan Gabungan Kerajaan Sabah menang besar dalam semua majoriti kerusi parlimen dalam Negara Persekutuan Malaysia bagi PRU15 nanti. Apabila UMNO mahu melobi nama Najib Razak semula untuk menjadi Presiden UMNO untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua bersama Rosma Mansur, maka ini akan membangkitkan kemarahan dan kebencian rakyat, khususnya orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputera di seluruh negara yang semakin hilang kepercayaan dengan Najib Razak dan Rosma Mansur yang terpalit dengan berpuluh-puluh kes lambakan jenayah rasuah dalam institusi Mahkamah Malaysia. Apapun, Najib Razak juga berpotensi kalah dalam isu bankruptcy di tangan Lembaga Hasil Dalam Negeri, kerana apabila Najib Razak diisytiharkan muflis oleh Mahkamah Malaysia sebelum PRU15, maka kelayakan Najib Razak untuk menjadi Presiden UMNO, untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi calon Perdana Menteri terbatal serta-merta pakci-maci. Ini antara halangan dan cabaran yang perlu diselesaikan oleh Rosma Mansur dan Najib Razak. Bayang-bayang Rosma Mansur selaku Queen Control kepada kepimpinan politik Najib Razak juga adalah masalah yang sangat-sangat sulit untuk dihapuskan oleh Najib Razak, kerana persepsi politik, sentimen politik dalam kalangan pengundi-pengundi pelbagai bangsa, pelbagai agama dalam landscape politik Malaysia pada PRU15 nanti, Rosma Mansur terus membayangi kepimpinan politik Najib Razak, dan rakyat Malaysia akan tetap menganggap yang akan menjadi Presiden UMNO adalah Rosma, yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Rosma buat kali kedua. Dan ini akan menyebabkan modus operandi rompakan sistematik akan dilakukan dan diketuai oleh Rosma sekiranya Najib Razak diangkat sebagai Presiden UMNO dan calon Perdana Menteri UMNO BN. Maka berpuluh-puluh juta pengundi di seluruh negara Malaysia tidak akan memilih Najib Razak dan UMNO serta DAP Pakatan Harapannya mahu bergabung dengan UMNO pada PRU15 nanti. Dan pengundi-pengundi Malaysia akan semakin cerdik untuk memilih parti mana yang mereka suka, kerana agenda Najib dan Rosma ini cukup simple untuk ditafsir. Mereka mahu menutup kes jenayah rasuah, kes rompakan mereka berpuluh-puluh kes itu dalam institusi kehakiman Malaysia. Sebab itu kenapa nama Najib Razak muncul semula
untuk dicalonkan sebagai Presiden UMNO dan sebagai calon Perdana Menteri untuk Parti UMNO. Apapun pakcik-makcik, halangan terakhir yang cukup besar perlu dihadapi oleh Najib Razak, oleh Rosmah Mansur, oleh Parti UMNO adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pejuang yang akan menjadi kingmaker dalam PRU15 nanti. Tanpa sokongan politik daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pejuang, Najib Razak dan Rosmah Mansur tidak akan berjaya untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua selepas PRU15. Selagi Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang mengisytiharkan perang besar ke atas Najib Razak dalam skandal 1MDB yang dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia, maka selagi itu Najib Razak dan Rosmah Mansur tidak akan boleh terlepas daripada perbicaraan kes jenayah 1MDB berprofil tinggi itu dalam institusi kehakiman Malaysia, pakcik makcik. Apapun, jika Tun Dr. Mahathir dan Parti Pejuang tidak mahu bergabung dengan Najib Razak, dengan Rosmah Mansur dan Parti UMNO pada PRU15 nanti, maka ini adalah masalah dan malapetaka bencana politik yang akan menjadi penyebab terbesar Najib Razak dan Rosmah Mansur akan gagal menjadi Perdana Menteri buat kali kedua sekalipun jawatan Presiden UMNO itu berjaya dirampas oleh Najib Razak. Dan ini juga sebenarnya memudahkan percaturan kuasa politik Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Parti Pejuang jika Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Perikatan Nasional menjemput Tun Dr. Mahathir untuk membentuk kerajaan pakatan baharu selepas PRU15 nanti tanpa kehadiran UMNO. Maka prospek politik ini sangat mudah untuk dibaca oleh orang-orang kampung, orang-orang bandar, semua bangsa, semua agama. Jika Tun Dr. Mahathir bergabung dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, jika Parti Pejuang dijemput oleh Parti Gabungan Perikatan Nasional selepas PRU15, maka Najib Razak, Rosmah Mansur dan Parti UMNO akan menjadi pembangkang bersama DAP, Pakatan Harapan Pakcik Makcik. Apabila Najib Razak menjadi calon Perdana Menteri untuk Parti UMNO pada PRU15 nanti, maka ini adalah satu kelebihan untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk Perikatan Nasional dan Parti Pejuang bergabung secara mengejut selepas PRU15. Kerana calon yang dihantar oleh Parti UMNO untuk menjadi Perdana Menteri adalah penyamun, penyangak, penjenayah paling wanted di seluruh dunia terpalit dengan skandal rompakan 1MDB. Lebih RM2.6 bilion yang tidak lama lagi meringkuk dalam penjara Sungai Buloh. Akhir sekali, jika pengisytiharan darurat disambung semula bermula Ogos 2021 sehingga Ogos tahun 2023 oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, maka Najib Razak bersama Rosmah Mansur confirm gagal untuk merampas jawatan Presiden UMNO dalam pilihan raya Parti UMNO kerana mereka akan meringkuk ke dalam penjara Sungai Buloh segera. Jika Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur memperkenankan tempoh darurat untuk diperpanjangkan sehingga tahun 2023 demi mengatasi krisis COVID-19 global dan menangguhkan pilihan raya umum ke-15, maka ini adalah tanda kiamat besar, azab dan bencana politik di musim COVID-19 global ini bahawa Najib Razak dan Rosmah Mansur gagal lagi untuk menjayakan misi politik deep state mereka menjadi Perdana Menteri buat kali kedua untuk menutup kes-kes jenayah 1MDB mereka dalam Mahkamah Malaysia untuk terus merompak duit-duit kerajaan Malaysia. Sebagai kesimpulan, saya Jufazli Syed Ahmad tidak menghalang agenda politik Najib Razak, Rosmah Mansur untuk menjadi Presiden UMNO buat kali kedua. Saya juga menghormati
strategi politik Najib Razak dan Rosmah Mansur yang berangan-angan syok sendiri, desperate, terdesak, terhege-hege, tergila-gilakan untuk mahu menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Jawatan Perdana Menteri dan jawatan Presiden UMNO itu penting untuk Najib Razak dan Rosmah Mansur agar kes mahkamah mereka yang berlambak dalam kerajaan Malaysia dapat ditutup segera dan mengelakkan penjara Sungai Bulu beratus-ratus tahun. Apapun, secara prospek, rancangan dan strategi politik baru Najib Razak dan Rosmah Mansur bersama pasukan politik mereka akan memakan diri mereka secara beramai-ramai. Sempurna macam mana pun rancangan dan susunan politik Najib Razak dan Rosmah Mansur untuk kembali menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di Putrajaya, halangan terbesar suami isteri penyamun 1MDB itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Jufazli Syi Ahmad yang di Pertuan Agong dan lebih 32 jutaraya Malaysia akan terus menggagalkan misi politik suami isteri penyamun 1MDB yang berangan-angan mahu menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di Putrajaya. UMNO akan terus hancur, pupus, luput dan lingkup masuk ke dalam lubang kubur buat kali kedua, sama seperti PRU14 lalu. Jika Najib Razak menjadi Presiden UMNO semula, jika Najib Razak diangkat semula menjadi Perdana Menteri, calon utama untuk parti UMNO PRU15. Ini akan memudahkan kerja master plan politik. Jufazli Syi Ahmad bersama tangan-tangan rakyat politik Malaysia, bersama lebih 32 jutaraya Malaysia untuk terus menghancurkan agenda politik peribadi Najib Razak, Rosmah Mansur dan parti UMNO yang mahu merompak negara Malaysia sampai kiamat, Pak Cik Mak Cik. Oleh itu, selamat maju jaya kepada Najib Razak dan Rosmah Mansur untuk menjadi Presiden UMNO buat kali kedua. Selamat maju jaya juga kepada Najib Razak dan Rosmah Mansur untuk mencapai cita-cita suami isteri penyamun 1MDB itu agar mampu menjadi Perdana Menteri buat kali kedua di Putrajaya. Dinamik percaturan kuasa politik bagi dekad tahun 2021 ini adalah sangat-sangat mencabar untuk dihadapi oleh Najib Razak dan Rosmah Mansur. Masa semakin suntuk kerana perbicaraan kes jenayah rasuah 1MDB Najib Razak dan kes jenayah rasuah Rosmah Mansur masih tidak mahu ditutup oleh Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Jika Najib Razak dan Rosmah Mansur dijatuhkan hukuman penjara beratus-ratus tahun dengan lebih awal di musim darurat ini, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional tetap menang besar dalam pilihan raya umum ke-15 nanti setelah tamatnya pengisytiharan darurat pada tahun 2021 mahupun tahun 2023 nanti, Pak Cik Mak Cik. Percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak, sama ada anda semua menyokong ataupun tidak analisis politik Jufazli Syi Ahmad ini, saya hanya menyampaikan kebenaran tentang pentafsiran percaturan kuasa politik Malaysia di akhir zaman. Yang pasti, sesiapa yang bergabung dengan Najib Razak, dengan Rosmah Mansur dan parti UMNO pada PRU15 nanti, parti-parti itu berpotensi untuk hancur dan kalah di tangan-tangan rakyat politik Malaysia yang sentiasa berjaya untuk menyusun atur sistem politik demi mempertahankan ketuanan Melayu Bumi Putra Islam di Putrajaya. Jika Najib Razak, Rosmah Mansur, UMNO bergabung dengan DAP PKR Amanah bersama Anwar Ibrahim, maka ini akan memudahkan kerja Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi kingmaker bersama Parti Pejuang. Dan pasti Tun Dr. Mahathir akan membuat satu bom jangka kejutan buat kali kedua
untuk diangkat menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Jika saya diberi pilihan oleh tangan-tangan lain politik Malaysia, sama ada saya pilih tu Dr. Mahathir ataupun Najib Razak sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia, saya akan tetap memilih Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia demi menyelamatkan negara ini daripada terus dirompak oleh suami isteri penyamun 1MDB paling wanted di dunia bernama Najib Razak dan Rosman Mansor itu, pakcik makcik. Checkmate and game over. Percaturan kuasa politik Rosman Mansor dan Najib Razak yang tamak mahukan jawatan Presiden UMNO dan jawatan Perdana Menteri buat kali kedua di negara Malaysia. Penjara Sungai Buloh terbuka luas untuk suami isteri penyamun 1MDB itu, pakcik-makcik. Sekiranya Najib Razak menjadi Presiden UMNO dan menjadi calon Perdana Menteri untuk Parti UMNO bagi menghadapi PRU15 selepas tamatnya darurat. Najib Razak, Rosman Mansor, kamu masuk perangkap percaturan kuasa politik genius Jufazli Syih Ahmad dalam politik Malaysia akhir zaman ini. Game is over, bosku Najib, bosku Rosbah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat, Pak Cik Mak Cik Oto Aru. Terus menang suara keramat rakyat dalam percaturan kuasa politik Malaysia di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Terima kasih.